Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di saya ya, bersama saya di channel AKF Tim Lur. Kali ini saya ada di desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Di sini adalah acaranya Brewo Audio Lur ya, bersama Brewo Musik dan juga DJ Tanti. Ini adalah lokasi masuknya Bolo. Oke, di sini sudah ada pasar-pasar ya. Seperti rest area sih ya, menurut saya seperti rest area. Banyak kopi-kopi dan juga aneka snack-snack. Terus musola, toilet juga tersedia di sini. Ini adalah lokasi masuk ke lokasi cekzonnya Brewo Audio. Jadi kalian langsung masuk saja di sini ya. Di sini ada rejingnya Ang Entertainment bersama Handsome. Nanti masuknya insya Allah dapat sabun cuci muka lur. Hari pertama ada Brewo Musik, hari kedua ada DJ Tanti. Untuk nanti tiketnya kita tanya di dalam ya. Kita lokasi masuknya lur, kita spill ya. Nah ini adalah rejing, tiket masuknya ada di sini lur. Loket tiket masuknya. Seperti ini lor ya untuk masuknya. Ke pasar snack makanan. Oke, seperti ini. Jadi masukin nanti. Ya Bu, ada di situ nanti masuknya. Oke, seperti ini lor ya. Rest areanya. Oke, juga ada Sam Mehmet. Oke, lokasinya dari dalam sini, nanti kita spill ke dalam sini. Mari ngopi Mas Mat. Wis mari ngopi. Wis mari ngopi. Nge-es. Matane wis ora kuat. Tambah nge-es tambah ngantuk ta sampean. Kita ngopi dulu aja di sini ya. Nanti kita spill ke dalam. Ini ada tulisannya alun-alun lur. Alun-alun Carangrejo. Ternyata ya di sini alun-alun Carangrejo. Ini juga dekat sekolahan SMA lur. Oke lur, kita skip dulu, kita lanjut nanti videonya di dalam lokasi. Nah, oke Polo, kali ini saya sudah ada di dalam lokasi, di dalam area ya. Di lapangan ini adalah lokasinya ada di desa Carangrejo. Carangrejo Jombang ini lur. Ini adalah panggungnya. Nanti subwoofernya akan ditaruh di depannya ini lur. 24 subwoofer ya. Untuk powernya sudah ada di bawah panggung sebagian. Dan ini nanti total subwoofernya ada 24 subwoofer. Dan acaranya ini nanti Brewo Musik DJ Caca ya. Dan juga untuk besoknya ada Nilur DJ Tanti. Ini adalah kerja bareng untuk Ken Beauty. Nanti tiketnya Ken Beauty bareng Ang Entertainment ya. Nanti tiketnya 25.000 untuk VIP-nya, nanti 35.000 lur. Katanya sih dapat sabun ya. Sabun cuci muka. Oke. Sabun cuci muka lur. Dan ini juga masih loading linare ya. Sabnya belum tertata karena tim 1 juga baru nyampe di lapangan sini. Baru saja ini sudah ini aja yang diturunkan lur ya. Jadi langsung loading tanpa istirahat dulu. Untuk krunya seperti kemarin yang di Kudus ya. Langsung kesini semua. Samemet juga sudah di lokasi lur kali ini. Wis ngopi-ngopi ya. Ini kita spill truknya yang di bawah ini.
Untuk yang di sini ada truk kuning nih, bawa genset satu. Ini truk satunya bawa full subwoofer ini lur ya. Tumpuk dhuwur ini karena ini 24 subwoofer. Oh ya, untuk subwoofernya yang dibawa kali ini seperti kemarin ada Brekus dan juga Berilab 24 sub tampil kalau yang ini lur. Dan untuk yang di bawah satunya lagi di sini ada truk yang putih. Jadi untuk armadanya bawa 3 armada lur. Oke, kita sepi lokasinya ini lur ya. Untuk lapangannya di sini sangat bagus sekali ya ini. Rumputnya rapi. Karena ini lapangan sepak bola ya, jadi terawat, rumputnya itu terawat. Ini saya ada di tempat operator. Ini adalah tempat operatornya Samemet nanti ya. Dan juga lighting. Nah, ini ke pemandangan dari tempat operator. Ini kita sepil areanya cukup lumayan luas. Jadi ini untuk penonton meskipun banyak cukup sudah menampung ya ini. Ini dan juga warung-warung di depan ini lur ya, warung-warung ini nanti enak kalau mau beli jajan lapar-lapar ya, bisa di luar situ lur ya. Ini adalah area VIP ya, kemungkinan nanti tiketnya 35.000 kata Mas Ang Entertain. Sini ada gazebo, pohon-pohon, sejuk lah pokoknya, lumayan. Oke lur, Berilab yang biru ya. Sementara yang di Malang pakai full planar. Oh, ada Mas krunya Sakti RMX dulu. Mas apa aku lali jenenge. Lur powernya yang dipakai. Ada Betavo BDX 28.000 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 power untuk yang di sini plus power middle ya. Power midnya 1. Tangan kuat ya iki lho. Untuk yang di sana juga 8 juga lur. Oke, jadi seperti itu untuk info yang bisa saya kasih untuk pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Nanti kita akan upload video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.